semuanya, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau bikin hijab tutorial pakai hijab segi 4 kayak yang lagi aku pakai sekarang. Udah lama banget aku nggak bikin hijab tutorial dan kebetulan banget aku pengen banget bikin tutorial hijab. Buat yang wondering juga, di sini aku lagi pakai ciput ninjanya Haramain. Ini yang Marrakesh, yang light khaki. Warnanya itu menurut aku dia bisa ngegeser warna hitam. Biasanya kan aku tuh selalu pakai warna hitam karena dia masuk kemana-mana. Tapi sekarang ada warna light khaki yang bikin muka jadi lebih cerah. Ini kalian bisa beli di Haramain Indonesia. Terus kayak ini bahannya adem banget. Padahal aku selalu pakai sweater, terus aku pakai all day long dari siang ke malam itu tetap adem, nggak bikin budak juga. Terus kayak apa ya? Pokoknya kalian harus coba karena ini emang enakin banget si ciputnya. BTW ini produk terbarunya Lozi Hijab. Ini namanya Deta Hijab. Ini detail ukurannya tuh square. Karena aku sekarang pengen tutorial hijab square, jadi aku pilih yang square. Dia tuh bahannya katun jeruk gitu. Kalau misalnya kalian nanti aku liatin detailnya, ini tuh ada teksturnya. Dia bahannya ringan, dia nggak kaku dan nggak licin sama sekali. Liatin, kalian bisa lihat di sini aku pakai gini aja tuh dia kayak stay still kayak gini. Jadi kalian nggak usah insecure karena hijab ini walaupun kelihatannya agak kusut gitu, tapi kalau pas udah kita pakai itu kelihatannya eye catchy banget. Langsung aja kita ke tutorialnya.